Dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni, Hetty Andika Perkasa melakukan kegiatan rutin Jumat Barokah bersama anggota Persit Kartika Chandra Kirana. Dalam persiapan pengiriman bantuan, Jenderal TNI Purnawirawan AM Hendro Priyono beserta istri turut dalam kegiatan tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Siap. Kalian kerja. Siap. Membantu rakyat yang sedang dalam kesulitan. Siap, Bapak. Kita Angkatan Darat membantu semaksimal mungkin. Dibantu oleh anak-anak kita. Anak-anak dari mana ini? Nah, dari kantor 15, dari aparat 22, jadi 37. Cepat kita geraknya. Lanjut. Banyak kerja, jangan banyak ngomong. Ya. Banyak kepedulian. Hidup Indonesia, hidup Pak Hendro, hidup Bu Hendro. Paket bantuan yang berisi beras, minyak goreng, gula pasir, dan bahan lainnya diberikan sebagai bentuk kepedulian Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana. Bantuan tersebut diberikan kepada para petugas TPU Pondok Ranggon dan masyarakat di sekitarnya. Dalam kesempatan itu, Hetty Andika Perkasa juga melakukan ziarah ke makam orang tua Kasat Andika Perkasa. Diketahui mendiang orang tua Kasat telah berpulang sejak beberapa tahun lalu. Jangan ikutin. Masih sakit. Ini jaga kesehatan. Sudah lama kan nih, makamnya saya rapiin, saya bangunin semua. Datang lagi dia ke sini. Bonen, kamu udah nyampe. Dia aja seneng ngeliatnya. Wah, Pak Bonen, kamu kerja kamu bagus, kata Pak Andika. Kamu bagus, kamu tidak menilai uang. Kata Pak Andika gitu. Makasih Pak. Ini habis berapa kamu beli rumput sama itu? Habis berapa? Enggak saya kasih tahu, Pak. Itu terserah Bapak, Pak. Saya enggak mau ngasih harga. Kasih saya ambil, enggak apa-apa. Kasih berapa? Habis saya tanya, Pak, ini kebanyakan. Enggak, itu buat kamu. Enggak, Pak, ini kebanyakan saya. Enggak, buat kamu. Ini rezeki kamu. Itu di situ saya masih bersyukur. Enggak ada harga. Yang penting kerjaan saya di pandang-pandang itu bagus, baik. Saya enggak mau kena uang itu berapa, enggak. Tak hanya itu, Hetty Andika Perkasa dan anggota Persit Kartika Chandra Kirana juga menyambangi kediaman petugas TPU Pondok Ranggon. Raga tua, raga susah, raga peyot, tapi hatinya. Tenang hati, tenang batin, oke, jangan mikirin orang lain. Perhatian dan kepedulian Persit Kartika Chandra Kirana kepada masyarakat yang membutuhkan merupakan bentuk dukungan di masa pandemi COVID-19.